peserta pertandingan bola voli putri. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, pertandingan olahraga bola voli antar SMA hari ini kita buka. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Banjar mengadakan agenda Lomba Voli Putri bagi pelajar tingkat SLTA se-Kabupaten Banjar yang dibuka oleh Sekda Banjar Haji Nasrunsyah. Dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Hajah Budiarti, Ketua KONI Victor Siregar. Dalam sambutannya, Sekda Banjar mengatakan dengan event tersebut akan mendapatkan bibit baru di bidang olahraga, khususnya bola voli, dan menjadikan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, serta membudayakan olahraga di semua masyarakat. Dan hari ini ya dalam rangka program kerjanya mereka melakukan pertandingan antara SMA, harapannya supaya melakukan silaturahmi. Yang kedua tadi itu adalah melakukan pertandingan dalam rangka mencari bibit-bibit unggul pemain voli putri. Pada hari pembukaan yang dilaksanakan di halaman depan Stadion Mini Barakat Martapura tersebut, terdaftar 5 tim bola voli putri yang diawali dengan pertandingan antara SMK Gambut melawan SMA 1 Martapura. Effendi Ozi, Kominfo Banjar, melaporkan.